Oke, kita buka ya guys. Apaan ini sih guys, kata guys. Wow. Wah, keren guys, ini hard cepat nih, hard stamp. Hand stamp. 3-in-1 guys. Stamper guys. Mantap, mereka daily guys. Staple gun, senapan staples guys. Mantap guys, ini bisa buat jok, buat kursi, buat mebel, buat kasur apa aja nih, bagus guys. Mantap, ya promo ini mantap sekali guys. Keren dulu. Ini aku daily lagi, daily guys, daily ya, tipenya DL1313 ya. Mantap ya, ini udah dapat isinya 2 pak ya, ini 2 pak, 2 pak yang ini ya. Keren guys, mantap ya. Kita buka, kita cutter sini meter, kemudian ini sasi 2 kantong masih bisa ya. Ini perlombaan cutter ya, cutter kesini. Ini udah tembus ya sini ya. Udah cepetan ya. Oke, udah kita ambil nih loh. Nah, keren bro, ngeri bro. Tembak cepet. Ambil ke sana ya. Oke ya, gini. Cepet. Ini tinggal ini buat ini untuk kencinginnya. Ini buat tangan isi ya. Oke. Seperti ini bro, tampaknya bro, mantap bro. Daily fan bro. Ini tipe steel 13-13 ya. Ini bisa buat perbaiki jok untuk reparasi kursi, sofa, bisa ya kasur, juga bisa ya bantal-bantal atau apa pokoknya yang butuh hand strapers ya. Ini hand strapers seperti ini guys, mantap guys. Oke, kita buka nanti guys. Untuk membukanya bisa kita dorong sana ya. Nah, ini untuk masang isi strapersnya. Nah, seperti ini loh. Ini loh. Nah, nih, ini kita isi strapersnya. Kalau kita isi nanti kita kuntik sana. Ini ada cuakan di sini ya. Nyantong di sini lagi nih. Oke, enggaknya sana. Oke, kita isi ya. Dapatnya apa memang dapatnya ini 4 ya. Tiga macam ada 4 ya masing-masing ya. Ini 4 yang bentuknya kotak ya. Ini kotak lah ya, sahabat biasa, tapi ini besar ya. Ini kurang sekitar ada 1,5 cm ya, 0,8 cm ya. Nah, ini ada 4 ya. 1 2 3 4 ya. Lalu ada yang U. Ya, U ini dengan lebar sekitar 6 sampai 7 mm ya. Nih, panjangnya 1 cm kiri kanan ya. Nah, ini yang U juga dapat 4. 2 3 4 ya. Nah, ini yang model jarum paku, yang model paku ini juga dapat 4 ya. Itu 2 ke 4 ya. Oke. Mantap lur. Masangnya gini lur. Mengkurap ya, mengkurap kayaknya. Ya, masuk sini ada celahnya gitu ya. Nah, celah gitu. Bisa sama 2 yang coba dulu. Nah, lalu kita kasih ini dorongnya ya. Ada pada ini dorongnya. Nah. Oke. Nah, ini kita tempatkan sana. Yang paling ya, sini. Nah, ada. Ini kan. Ini tinggal tempatkan sana nih. Satu bulan, oke. Nggak kita ngasih kapan itu nanti sedikit, oke. Okay. Untuk yang kardus yang ke atap kandang burung ya, dua nancap sini kan. Kan lur, nancap lur, kencang lur. Yang sebelah lur, satu pak ya. Kan lur, hasilnya kencang lur. Ini tembus ke kayu ya, papan yang untuk atap kandang ya. Jangan lupa aja sih. Jadi burungnya di sana enggak kena hujan kalau kita kasih kartu sini. Muslimnya sih. Ini untuk lupa ya. Oke lur, keren. Kok efektif dulu. Oke. Tengah nih, ini. Ini kencang lur. Ini papan ya, atau kayu gitu ya. Oke. Kalau pakai yang karpet, ini kita kasih karpet ya. Karpet genteng gitu. Ini tembus ya. Kencang guys. Seperti ini lur, ngasih karpet-karpet bekas ya, bekas atap rumah. Nah ini sisa ya, bukan bekas ya, sisa. Ini beli satu roll ya. Hasilnya seperti ini, jadi burungnya nggak kepanasan lagi, nggak kehujanan ya guys. Oke guys, mantap guys. Yup ya guys. Kencang ini karena kemunya kayu ya, nggak kena bambu ya. Nah, selamat ya Bagong sama Petro ya. Enggak kena hujan lagi kamu ya. Mantap lur. Ini burungku jadi enggak hujan lagi lur. Ya, gimana dengan burungmu? Apakah hujanan burungnya? Enggak ya. Ya, ini udah mulai bertelur ya. Ya, lepas nantinya. Oke. Mantap lur. Ini pakai strapless kan kayak gini, guys. Keren, bisa diandalkan ya. Mantap lur.